Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Sari Solo Channel. Nah, kali ini saya sedang berada di kebun di belakang rumah ya, bersama tanaman-tanaman kami di kebun ini. Nah, di samping saya ini adalah bambu Jakarta, dan di sebelah sana juga bambuku yang gak kalah unik, yaitu bambu kuning jumbo yang pernah aku upload sebelumnya ya, tentang bambu kuning jumbo ada di kebun kami. Nah, ini pada bambu Jakarta ini kali ini akan saya sajikan ada keunikan ya pada pohon bambu Jakarta ini, yang mana pohon ini sudah tua ya, sudah 15 tahun kira-kira, sudah cukup tua ya. Nah, keunikan apa yang ada di bambu Jakarta ini? Yuk, silakan simak, ikuti saya. Ini ya, ada kemunculan keunikan bambu Jakarta ya. Nah, ini di dalam ini ada bentuk bambunya unik sekali, yang meliuk seperti ular ya. Nah, ini ada tiga ya. Nah, ini yang lama, ini yang di atasnya sama yang di bawah ini, sedangkan yang ini baru muncul ini ya. Liukan ini kami baru melihat ini ya, ini baru muncul ini. Jadi bambu yang mirip ular ini diapit oleh bambu mirip ular yang lain ya. Jadi ada tiga nih keunikannya ya, 1, 2, 3. Nah, semuanya meliuk seperti ular. Nah, unik ya. Nah, barangkali sangat unik atau unik sekali ya. Ini baru menemui kali ini nih, ada tiga liukan ya, bertingkat seperti ini, 1, 2, 3 ya, unik ya. Nah, bambu ini juga lihat ditumbuhi oleh sirih gading ya, menyelinap dari dalam nih sirih gading ini juga nih ya. Nah, lalu ada jamurnya juga tuh di dalam ya, barangkali lembab karena musim hujan, kena hujan ya, ada tumbuh jamur di dalamnya putih. Nah, unik bukan? Nah, ini yang saya maksud ya, bahwasanya ada kemunculan yang baru-baru muncul ini, bambu meliuk seperti ular di antara liukan bentuk ular yang lain ya, unik ya. 1, 2, 3. Nah, rekan-rekan, ternyata bambu yang kami miliki ini uniknya lain pada yang lain ya. Kemunculan bambu ular muncul di tengah-tengah bambu mirip ular yang lain, rekan-rekan. Nah, dan uniknya warnanya beda. Iya kan? Ini yang lama, yang pertama tadi. Nah, lama meliuk seperti ular, ya kan? Warnanya hijau. Yang kedua yang di bawah ini juga meliuk seperti ular arah ke dalam bambu. Nah, rekan-rekan, ini kita sorot ke dalam bambu. Nah, yang kami maksud di sini munculnya bambu mirip ular di tengah-tengah. Nah, ya kan? Ini warnanya. Warnanya coklat lagi, ya kan? Nah, coba kita perhatikan tiga bambu mirip ular. Nah, warnanya kan unik kan? Kecoklatan. Nah, ini masih baru rekan-rekan, belum terkelupas ya kan? Nah, ini yang lama tadi. Nah, coba kita perhatikan, simak. Meliuknya sangat jelas. Nah, yang di atas lagi. Alami rekan-rekan, bambu mirip ular masih hidup. Nah, ya kan? Unik kan? Nah, rekan-rekan, ya kan, jelas kan? Yang baru. Itu yang baru yang ditunjuk tadi. Di tengah-tengah, ya kan? Seperti bersusun tiga. Nah, itu. Tiga tingkat, dua. Tiga. Tiga. Oh, oke. Nah, teman-teman, demikian tadi ya review kami hari ini tentang bambu ular ya. Ada tiga susun. Ya, ada yang baru kemunculan ya. Yang sangat unik.
yang kami miliki di kebun kami. Terima kasih telah mengikuti kami ya, menonton video ini sampai dengan selesai. Di mana keunikan bambu ini ya, sangat terlihat nampak jelas pada bambu Jakarta ini. Ya, jumpa lagi nanti di konten selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.